Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, apa kabar kalian? Kabar baik atau kabar buruk? Semoga kabar baik. Oke, teman-teman, di video kali ini kita mau memberi rekomendasi buat teman-teman senapan angin PCP yang sekitar harga promo bulan Juni hari ini sekitar 2 jutaan. Nah, ini dia senapannya, ada senapan angin PCP Moser OD32 Magazine. Nah, mantap sekali. Nah, sebelum kita bahas tentang unit senapan angin PCP Moser OD32 Magazine ini, ya, jangan lupa di CVA Sodor bulan depan ada giveaway yang sangat menarik sekali. Ada undian satu senapan angin gratis seperti itu. Jadi jangan lupa ikutin keseruannya, simak baik-baik videonya, dan juga lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin PCP Moser OD32 ini. Oke, simak dulu video dari tes akurasinya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini dia video tes akurasi dari senapan angin PCP Moser OD32 Magazine. Mantap sekali. Nah, ini di peluru yang cocok pakai Barracuda Match. Oke, jaraknya kurang lebih 50 meter. Mantap sekali. Oke, luar biasa, kita nembaknya nembak kapuk. Oke, mantap. Langsung saja kita tes akurasinya ya teman-teman. Nah, oke, mantap sekali. Moser Magazine, kita coba buktikan apakah bisa nembak jarak segitu. Langsung kita turun tes lapangan. Mantap sekali. Mantap sekali, kena teman-teman. Oke. Mantap banget akurasinya ternyata. Oke, kita naikkan, cari yang lain. Kita masih kena low 1. Oke. Nah, kalau dinaikkan masih agak rubah dikit, dan terus kita benar-benar pintar nyarinya di mana akurasinya. Oke, ini mau udah. Oke. Oke. Belum kena lagi. Oke, teman-teman. Mantap. Oke, kena teman-teman. Oke. Di kanannya ya. Oke, kita masih terletak di situ. Kita ikutin lagi. Mantap. Oke. Ada berapa dot itu? Nah, jadi akurasinya ketemu di situ. Mantap sekali. Oke, kita nembak yang lain lagi. Oke, ini yang kecil ini. Mantap, kena. Oke, ada di satu dot sebelah kanan. Mantap banget. Nah, jadi teman-teman gak usah diputar, gak apa-apa. Kita ikutin akurasinya di situ terus. Oke. Nah, kembali ke titik awal. Mantap sekali, tetap kena. Oke, tambahin satu kali lagi. Oke, paling kecil ini. Apakah tetap kena? Kena. Mantap sekali. Oke, ini dia unitnya, senapan angin PCP Moser OD32 Magazine. Mantap banget. Oke ya teman-teman. Nah, ini dia unitnya. Tuh jaraknya sampai sana itu ya. Nah, pohon yang ini tadi. Nah, mantap sekali. Oke, jauh banget ini. Oke, nah ini dia unitnya. Mantap. Kita lanjut ngobrol santai ya, bahas unit ini. Oke ya teman-teman, di kalian udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin PCP Moser OD32. Mantap sekali. Nah, ini
Untuk senapan angin PCP Moser Rode 32 ini, nah ini larasnya menggunakan laras standar CVAS outdoor. Nah, mantap sekali, tadi kalian udah lihat sendiri untuk jarak dan juga tes akurasinya kita nembak apa tadi, seperti itu. Nah, ini bahannya dari bahan baja ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini tanpa ada lapisan serobong. Nah, ini langsung laras, jadi kalian harus hati-hati kalau bawa senapan angin Moser ini. Nah, soalnya baja kan identik dengan akan mudah berkarat. Nah, kalau kalian orang terawat, nah jadi ini dioli terus luarnya biar gak mudah karatan, dalamnya juga dioli biar gak mudah karatan, seperti itu. Apalagi kalian kalau bawa habis hujan, seperti itu. Jadi ini larasnya menggunakan laras OD13, alurnya alur 12, panjangnya 60 cm, mantap sekali. Oke, ini depan sini juga udah ada penutup larasnya juga teman-teman. Nah, yang bisa dipasang peredam. Nah, ini di balik tutupnya ini ada drat untuk masang peredam, mantap sekali. Untuk peluru yang cocok tadi, larasnya menggunakan peluru Barracuda Match, mantap sekali. Peluru Barracuda beratnya 10,6 grain. Oke, yang agak enteng untuk senapan angin Moser ini. Tapi kalau buat big game juga cocok sekali, soalnya BM depannya itu runcing, jadi kalau kena area fatal bagian untuk babi atau yang lain pasti mati, seperti area hidung terus alat vitalnya pasti mati, apalagi kena mata, seperti itu. Kalau kalian berburu biasanya kenanya bagian mana, nah itu diingat-ingat, seperti itu. Oke, untuk larasnya juga ini ada garansi akurasi sampai 2 minggu, mantap sekali. Ini larasnya laras standar CVAS outdoor yang tanpa merek, ya mantap sekali, tapi akurasi bisa terjamin, seperti itu. Oke, untuk Mosernya ini Moser Uki Ultimate ya teman-teman, bukan Jawara Moser atau yang lain-lain, merek kami, merek CVAS outdoor sendiri Uki Ultimate, seperti itu. Oke, untuk jarak idealnya larasnya ini jaraknya sekitar 40 sampai 50 meter. Seperti itu. Kalau Moser chamber, apalagi chamber tumpuk ini enaknya memang buat big game ya teman-teman, buat buruan-buruan besar itu enak sekali, seperti itu. Ini di kualitas big game ini PCP Mosernya. Mantap banget. Oke, untuk pengisian angin, nah ini pengisian angin ada di depan sini. Nah, ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Ini juga udah ada 2 cincin ya, cincin laras, nah depan sama belakang di sini, mantap sekali. Jadi aman banget, larasnya tidak mudah goyang, seperti itu. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung stainless, bukan dural atau yang lain-lain. Moser identik dengan tabung stainless, mantap sekali. Untuk kapasitas angin aman di 2700-2800 PSI, mantap sekali. Oke, 2700-2800 PSI, mantap. Oke, jangan lebih dari itu ya teman-teman, soalnya ini juga sambungan tabungnya juga agak berbahaya, seperti itu. Oke, nah ini diisi amannya saja, mantap sekali. Oke, untuk manometer juga udah ada. Nah, ini manometer ada di sebelah bawah sini, kalian bisa lihat tekanan angin dan juga kapasitas angin masih berapa. Nah, ini di bawah sini, mantap sekali. Oke, untuk chambernya, nah ini yang paling penting. Nah, soalnya kalau gak ada chamber kita gak bisa nembak. Nah, juga laras juga penting ya teman-teman. Nah, ini chambernya menggunakan chamber tumpuk, pembuatan masih manual, mantap sekali. Oke, ini chamber tumpuk, bahannya dari dural juga, mantap sekali. Dural seri berapa kita juga gak tahu, soalnya Moser ini duralnya dural dari apa, nah itu masih belum terketahui. Nah, oke, tapi paling ini pakai dural seri 6, soalnya pembuatan masih manual semua ini, mantap. Oke, dan juga untuk tarikannya, nah ini soalnya tarikan Moser identik dengan tarikan grendel, ada berapa track, 1, 2, 2
track. Mantap sekali. Dan juga udah dilengkapi juga ada cancel kokang di sebelah kiri. Mantap sekali. Oke. Dan ada juga magazine dan juga bisa pakai single shoot. Mantap sekali. Nah, ini bisa magazine, bisa juga single shoot. Di belakang sini juga udah ada setelan powernya ya, teman-teman. Kalian bisa putar ke kanan kalau pengen keras lagi powernya, bisa putar ke kiri buat slow juga bisa. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk triggernya ini Moser identik dengan yang klasik-klasik, triggernya pakai trigger klasik. Mantap sekali. Nah, mantap. Terus kalau udah ada safety triggernya. Nah, tadi kalian lihat sendiri kalau dorong ke kanan otomatis kunci, kalau ke kiri normal lagi. Mantap sekali. Nah, ini yang bikin identik dengan yang klasik begini tentang Moser adalah popornya. Popornya menggunakan popor klasik. Nah, ini bahannya dari kayu mahoni. Popornya warna coklat semua ya, teman-teman. Mantap sekali, gak ada yang popor hitam. Mantap banget. Oke. Dan ya ini juga di belakang udah ada ini dia karet atau penyangga baunya. Mantap sekali, biar enak dipegangnya. Mantap sekali. Oke, untuk senapan angin Moser OD32 ini, nah ini aman angin di 2700-2800, nah, bisa menghasilkan berapa kali tembak sih mas? Coba saya tes dulu ya, ini sekitar di 2000 PSI, saya coba 10 kali tembakan, nanti bisa berkurangnya berapa strip ya. Nah, ini satu track aja ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berapa strip? Nah, ini 2 strip. Nah, berarti rata-rata kalau 10 tembakan 2 strip. Apalagi kalau sampai 2500 bisa sekitar 20 lebih. Nah, ini setelannya agak di tengah-tengah. Memang agak boros. Soalnya ini chambernya chamber tumpuk ya, teman-teman. Chamber tumpuk itu keras sekali. Nah, itu tadi tarikan satu kali track suaranya menggelegar sekali. Apalagi kalau 2 track. Wah, tambah jos lagi. Jadi buat big game ini cocok banget, 10 tembakan 2 strip. Jadi memang sekitar 20 kali kalau buat 20 sampai 25 lebih lah. Nah, itu 30 sampai 2000 PSI, 30 kalian kalau setelan full power. Mantap sekali. Nah, oke. Okay. Untuk sekarang kita lanjut ke harganya. Moser OD32 magazine ini harga promo bulan Juni ini dibanderol dengan harga Rp2.350.000. Udah free ongkir, free teleskop juga. Mantap sekali, free ongkir, free teleskop. Bisa COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Ini kelengkapan udah ada di sini. Silakan disimak baik-baik kelengkapannya, udah ada magazine, perdam, tas dan juga lain-lainnya. Dan juga tentunya ada garansi, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Kalian bisa pesan lewat WA, nomor WA yang ada di bawah sini 123, saya yang pegang semua. Bisa bayar COD di tempat, syaratnya gampang sekali. Tinggal foto KTP saja. Kalau pengen transfer langsung lunas bisa, ini ada nomor rekeningnya BRI, BRI Mandiri, BCA sama BRI SI. Mantap sekali. Oke. Udah jelas ya teman-teman. Tadi kalian udah lihat juga tes akurasinya dan juga untuk kapasitas anginnya juga berapa strip, 10 kali tembakan berapa strip. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway bulan depan, ada undian satu senapan angin gratis. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita di video kali ini. Saya Rizky Jabul. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sular, salam sodobi, salam sedor. Dan CV Asador, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asador.